malam bareng, habis rekaman jalan bareng, siangnya juga jalan ngomongin kerjaan lain juga yang bukan. Kaget sih, masa sih, dan pada saat itu mau konfirmasi kemana-mana semua masih nanya, masa sih gue juga lagi nanya konfirmasi kemana-mana gitu sih. Terakhir ketemu sama almarhum kapan, Mas? Ketemu udah lumayan lama, tapi kontek-kontek kan sering. Kapan ya, sekitar mungkin sebelum pandemi lah ya. Mereka biasa lah pas lagi kahitnya lagi manggung, kita janjian sama kahitnya. Ya disitulah terakhir ketemu. Nah sisanya cuma kontek karena waktu pandemi lama kan, lama ketemu Pardo. Tapi Frans, sosok Bang Pardo sendiri di mata Mas Frans seperti apa? Wah, dia sih sahabat ya, kita main dari zaman zaman dulu, zaman Lingua sebelum rekaman, lagi rekaman ya, kita emang deket sama semua anak Kahina termasuk Carlo. Sama Carlo ya lumayan intens ya. Beda-beda sih ceritanya kalau anak Kahina sama Yofi beda, sama Carlo beda, sama yang lain-lain beda. Sama Carlo ya spesial lah, kita sering jalan bareng, dia di luar urusan nyanyi juga. Zaman dulu sering banget jalan ya, terus kesini-sini memang jarang ketemu, cuma kontek-kontek. Cukup kaget juga gak sih? Oh kaget banget, dengan kabar bukain? Kaget banget, kita udah denger dia sakit kan beberapa bulan yang lalu, itu aja kaget. Terus udah deh, gak usah gangguin Carlo dulu, cuma sapa-sapaan doang. Enggak, gue gak apa-apa kok gini-gini. Ya terakhir dengar kabar, kayaknya seger-seger aja tuh. Terus ya, 2 hari lalu tiba-tiba malam jam 10-an kayak dengar kabar itu ya sangat shock sih. Ada kenangan gak Mas sama almarhum yang gak bisa dilupakan apa gitu? Kelucuan apa? Banyak gitu sih. Ya gimana, jalan bareng dulu, jalan malam bareng, habis rekaman jalan bareng, siangnya juga jalan ngomongin kerjaan lain juga yang bukan. Jadi ya bercanda-bercanda kayak orang gila. Dia dulu juga sering bolak-balik kita tukar-tukaran nginep, aku di rumahnya dia, dia nginep di rumah aku. Jadi aku tanya, aku banyak banget, seru ya, gila-gila aja sama temen-temen gitu. Mungkin terakhir doanya Mas untuk almarhum dari Mas. Carlo orang yang sangat baik. Jadi kalau aku sendiri mikir ya doakan nanti yang terbaik. Semoga dia bersama, biar dia semua amal ibadahnya juga dibales, dan semua yang ditinggalkan keluarga, keluarga besar sahabat khususnya ya adik dia masih ada, bisa diberi keikhlasan. Jelas pasti semua kalau Carlo.